Meningkatnya kunjungan wisatawan merupakan nafas kehidupan bagi setiap masyarakat di Lombok. Dalam meningkatkan kunjungan tersebut, Dipas Lombok Utara bekerja sama dengan Travel Agent Insan Pariwisata Indonesia atau IPI yang mendatangkan ratusan travel agent, baik wisatawan dalam negeri dan luar negeri, dengan istilah tiga gili aman dikunjungi. Untuk Sail Indonesia di tahun 2019 ini, Lombok Utara akan mengemasnya dengan lebih besar dan menempatkan stand-stand yang lebih banyak, sehingga masyarakat bisa mendapatkan keuntungan dari sisi ekonomi dan bisa memperlihatkan hasil kerajinan dan souvenir khas Lombok Utara. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, Tiga Gili menjadi ikon pariwisata yang utama selain wisata daerah daratan. Sementara itu, untuk awal tahun 2019 ini, kunjungan wisatawan masih dalam low season lantaran selain pendakian Rinjani masih ditutup. Kaitan dengan daerah kita yang pasca gempa ini, tentu kita bekerja lebih berat. Tentu kita harus banyak membangun sinergi dan kerjasama dengan ya lembaga-lembaga istilahnya yang bekerja di pariwisata, termasuk travel agent, asita, segala macam itu, tentu itu ya. Artinya mungkin lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Aris Munandar, GetTV.